Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang saya berada di Taman Negara Kuala Koh, iaitu satu-satunya satu kawasan yang begitu cantik dan menarik untuk destinasi pelancongan. Bagi mereka yang suka memancing, di sinilah tempatnya untuk memancing ikan yang dikenal juga ikan kelah. Ikan kelah adalah merupakan sejenis satu-satu spesies ikan yang begitu cantik dan begitu mahal harganya. Dan sekiranya ingin melancong ataupun ingin membuat kaki pancing, anda boleh datang ke sini untuk memancing. Saya juga sempat bertemu dengan beberapa kaki pancing yang begitu berminat untuk datang ke Kuala Koh ataupun Taman Negara Kuala Koh ini. Dan mereka menceritakan bahawa tempat ini adalah merupakan satu-satunya kawasan yang sesuai untuk dijadikan sebagai tempat melancong sambil memancing. Dan mereka juga mengatakan bahawa tempat ini tidaklah terlalu sibuk, dan harga ataupun yang lebih penting sekarang ialah kos. Kos dari segi untuk menginap dan menggunakan perkhidmatan bot untuk ke tempat memancing adalah begitu rendah jika dibandingkan dengan tempat lain. Berapa hari akan berada di Taman Negara? Saya datang sini untuk bermalam di Taman Negara ni 3 malam untuk aktiviti mancing lah sama kawan-kawan saya. Jadi minat mancing ni memang lama? Memang lama lah. Sejak daripada dekat Kuala Kubur pun kami pun liat daripada mancing lah. Jadi macam mana Cik dapat tahu perkembangan perkenaan di Taman Kuala Kubur ni ada terkenal dengan tempat pancing yang menarik? Saya dapat tahu daripada kawan-kawan lah di Kuala Kubur. Dia orang mengatakan dekat Kuala Kubur ni ada tempat aktiviti mancing ikan kelah. Jadi kami datang sini lah untuk mencuba mancing kat sini. Di sini saya rasa pembelanjaan daripada segi kosting dia murah. Kami package 3 hari, bayaran dia permit semua banyak RM42. Lepas tu boatman untuk bayar dekat boat pun dalam 100 je. Penginapan kami berkhemah di campsite. Apakah guna di campsite lah? Jadi akan pergi hari inilah dia akan pergi pagi ni dan akan balik hari Sabtu. Semua bekalannya sudah cukup lah kan buat untuk 3 malam 3 hari. Dan dari segi keselamatan macam mana kalau cik tengok dari segi keselamatan untuk berada di kawasan ni? Saya rasa di kawasan ni sebab kat sini pun kita boleh lagi nak gunakan telefon lah. Lain telefon Celcom pun semua ada. Kalau di tempat lain tu kita tak dapat. Lain telefon lah. Maksudnya dari segi kemudahan komunikasi tu penting lah. Penting. Kita nak menghubungi pihak ranger pun senang kalau ada masalah kat dalam hutan tu. Jadi bila cik persiapan yang bawa tu memang dah siap dengan nombor-nombor telefon semua. Semua ada. Jadi ini adalah kali pertama kan. Jadi adakah lepas pada ni cik akan datang lagi untuk sama InsyaAllah. Kos yang rendah tu? InsyaAllah. Saya pun daripada Kuala Kubur perjalanan agak senang. Daripada malam tadi datang sini perjalanan cukup senang. Memang daripada kecil memang memancing. Jadi datang sini nak merasa tarikan ikan kelah tu lah. Sebelum pada ni pernah tak memancing ikan kelah? Sebelum ni saya pergi di Taman Negara Kuala Tahan lah untuk memancing ikan kelah. Sini rasa kos dia berpatutan lah daripada tempat lain. Macam sini murah, kos kita nak ke sini murah. Untuk bot murah. Banding kat sana bot sampai 1,000 lebih. Sini baru 100 lebih. Jadi bila kami di hutan ni keadaan tenang. Kami nakkan ketenangan. Itu je. Okay, bagi saya tempat ni sesuai untuk pelancongan sebab suasana dia yang aman, udara pun masih lagi segar kat sini, masih banyak lagi hutan kan. Berbanding dengan tempat-tempat lain habis semua hutan, udara dah tak segar. Jadi bagi saya kalau pelancong datang sini pun tempat menarik lah. Daripada kenal ikan kelah, hidupan liar pun banyak lagi kat sini. Jadi kita boleh mengenal hidupan liar kat sini. So, boleh jadi sebagai satu tempat tarik untuk kaki pancing semua boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Jadi apa lagi? Sila datang ke Taman Negara Kuala Koh. Jom kita memancing di Taman Negara Kuala Koh. Bye.